Assalamualaikum semua. Best kan video teknik berpidato daripada kumpulan 6 tadi? Jadi sekarang, jom kita lihat video kelompok penonton daripada kumpulan 7. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati. Pertama, bahasa yang padat dengan ilmu dan fakta. Kedua, menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Ketiga, mengaitkan isu semasa. Artis ni dah kahwin punya. Oh. Weh. Selfie sikit weh. Okay, upload. Kita kena lah upload dekat media sosial yang kita ni tengah tonton pilato. Ha, nampak dah kita rajin. Kita nonton pilato lokasi di Stadium Merdeka. Hadirin, siapa sangka, siapa menduga COVID-19 tetap melanda, meragut keriangan murid-murid sekolah di seluruh negara. Habislah pidato dia ni, isi dia kurang. Lepas tu macam tak ada penghayatan sangat. Firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tawrannakumul hayatad dunya. Maksudnya, maka janganlah sekali-kali dunia memperdayakan kamu. Sebagai contoh, apa yang kita selalu pegang hari-hari? Ya, telefon. Telefon itulah banyak memperdayakan kita selama ini. Telefon itulah banyak memperdayakan kita selama ini. Remaja masa kini gemar mendengar lagu ataupun menonton video dengan menggunakan headphone. Tetapi, tahukah anda penggunaan headphone selama 1 jam dapat menstimulasikan 700 kali ganda bakteria di dalam telinga kita? Sekejap. Belum tamat lagi lah. Ada sambungan tau. Tunggu. Ha, rasa-rasa sambung apa eh? Jangan lupa tengok video syarat-syarat pertandingan berpidato daripada kumpulan 8, okey? Klik je link di bawah.